Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqo tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Yatlunahu haqqo tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka membacanya dengan haqqo, dengan hak, dengan benar tilawahnya, haqqo tilawatihi, dengan benar dalam membacanya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu orang-orang beriman. Ya, ketika membaca Quran dengan benar dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, itulah dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, tidak melatih atau memperbagus huruf-huruf yang keluar dari lisan kita, maka menurut Al-Imam Al-Jazari dia berdosa. Ya, dia berdosa ketika membaca Al-Qur'an tidak memperbagus huruf-hurufnya. Tidak benar dalam membacanya. Ya, maka dia bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Ya, wal iyadu billah. Maka penting bagi kita untuk belajar Al-Qur'an, melafalkan dengan huruf-huruf yang benar. Ketika kita belum bisa, belum sempurna mengucapkannya, maka dia akan dikategorikan menjadi orang yang alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, wa huwa syaqun, ya, berat untuk membacanya. Tertatih-tatih, ya, terbata-bata, falahu ajron, maka baginya dua pahala. Ya, dua pahala. Ketika apa? Ketika mau membenarkan, mau belajar, mau melatih lidahnya untuk baca Quran yang benar. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Ya, proses belajar melatih lisan untuk membaca Al-Quran dengan haqqo tilawatihi, dengan sebenar-benar tilawah, sebenar-benar bacaan, sebaik-baik dan memperbagus huruf-huruf yang keluar dari apa yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran. Maka ini penting bagi kita supaya kita terhindar dari kesalahan al-jali, al-lahnul jali, wal-lahnul khafi, dari kesalahan yang nampak jelas atau kesalahan-kesalahan yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi, ya. Dan kita pun supaya terhindar atau tergelincirnya lidah kita dari kesalahan membaca Al-Qur'an, ya. Maka penting bagi kita untuk terus melatih lidah kita, ditalakikan, disetorkan ke guru-guru kita, ya, untuk mengecek sejauh mana kebenaran kita mengucapkan huruf, ya, dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Kita lanjutkan lagi, ya. Talak di Al-Qur'an surat apa kemarin? An-Nazi'at ayat. Kemarin sudah ayat 18, ya.
Sekarang kita maju ke 19. Itu ya. Silakan dibuka surat An-Nazi'at ayat 19. Ya. Sudah ya? Sudah ada belum? Ya, silakan. Ya, saya sekali, antum sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, ketika mengucapkan huruf maka hindari membulatkan bibir ketika bukan huruf waw dan bukan huruf yang berharokat dhamma. Ya. Maka kita latih ya, lisan kita, mulut kita tidak bergerak monyong ke depan ketika mengucapkan huruf yang bukan waw dan bukan harokat dhamma. Ya. Contohnya tadi A'udzu billahi minasyaitani. To, jangan monyong. Toni, jangan, tapi to. Tonirrajim. Nirrajim juga sama. Nirrajim, bukan nirrajim, tapi nirrajim ya. Karena bukan harakat dhamma dan bukan waw ya. Bukan huruf waw. Itu ya yang harus dihindari. Yang kedua yang harus dihindari, penekanan berlebihan atau disebut takalluf. Apa takalluf? Takalluf itu tekan berlebihan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini tidak boleh. Nabar namanya nabar, tapi nabarnya takalluf berlebihan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Ini seperti dihentak-hentak. Ya, dalam baca Quran tidak boleh menghentak. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tidak boleh ada perubahan suara. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, ya ada min, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Contoh lihat di kalau antum semua mendengarkan seh-seh ya, dia nggak datar, tidak ada perubahan suara, karena tidak ada perubahan bibir dan di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Alhamdulillahirobbilalamin, datar, alamin, nggak ada kita mendengar murotalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Nggak ada ya, tapi min. Ya, melemah, datar. Gitu ya. Jadi, berlatih jangan menghentak, jangan ada perubahan suara, jangan nabar berlebihan, ya. Terus, jangan monyong ketika tidak kondisi domah, huruf-huruf yang berkondisi domah, berharokat domah, atau huruf waw. Ya, baru monyong. Kalau monyong hanya dua kondisi, huruf waw sama huruf yang berharokat dhamma. Yang lainnya tahan bibirnya, jangan monyong. Ya. Baik, sekali lagi. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi
Ya, Kang Ajang. Nah, bagus ya. Tinggal ditebalkan huruf to-nya. Jangan syaitoni, toni, tapi to. Tebal, tinggal menebalkan. Monyongnya sudah enggak ada. Alhamdulillah. Ya. Siakan. Ayo. Nah, ini bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Sudah bagus ya. Tinggal to sedikit ditebalkan. Ya. Lanjut. Lanjut. Mana Fadil? Ya, to-nya masih ada gerakan bibir ke depan to dan ro-nya sama nir rajin. Tapi tan sayto nir ro nir ro ya sayto ni nir ro. Jangan di jangan digerakkan ke depan. Ya, ulangi. Masih ya. Minas syaitonir rajim. Mais minas syaitonir rajim ya. Nanti lihat di cermin di rumah ya. Minas syaitonir jangan to. Qonir rajim nirra nirra jangan nirra ya. Nanti dilatih. Mana A? Ya, nanti dilatih to-nya ya. To-nya jangan, jangan monyong. Minimal jangan monyong dulu. Setelah tidak monyong, nanti kita latih ketebalan huruf to, ya, huruf to-nya. Ya. Satu-satu ya, satu-satu. Yang kedua, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Kang Ajang. Nah, monyongnya sudah terjaga, tinggal ditebalkan huruf ro-nya, ya. Penebalan huruf ro-nya. Enggak. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Tinggal ditebalkan ro-nya. Lanjut. Ingat jangan menekan terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulang. Nah, di sin juga jangan bismillah, tapi dia harus ngalir. Bismi. Bismi. Ya, nanti dilatih ro-nya jangan bergerak bibirnya. Jangan nir gitu ya. Tapi nir. Lihat, Fadil. Nir. Nir. Jangan nir, tapi nir. Ini tidak berubah, nir. Nah, gitu. Nir ro. Ya. Nanti dilatih. Ya, lanjut. Nah, itu ya alhamdulillah. Lanjut ayat 19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdi. Wa ahdiyaka. Ka ka wa ahdiyaka ila wa ahdiyaka ila rabbika wa ahdiyaka ila rabbika wa ahdiyaka
ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Wa manyun, wa manyun, wa menyempurnakan huruf waw dia panyun. Panyunkan, panyunkan. Wa wa ahdi. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ila ra ila rabbi ya. Nah, di fathah jangan dipertahankan di fathah. Ya, karena kho ini memiliki sifat isti'ala, dia huruf tebal. Maka jangan lihat, ya, jangan fathah sya, jangan fathah sya, tapi fathah sya, fathah sya. Jangan dimonyong, fathah sya jangan, tapi fathah sya. Dia kembali ke permulaan mengucapkan huruf kho. Lihat, kho, kho. Ini kan kho ya, kho. Maka kalau patah sya jangan patah, jangan patah. Posisinya jadi gini, patah, tapi kho, patah sya. Kembali kepada posisi ketika mengucapkan huruf kho, 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 patah sya. Fatah sya, jangan fatah sya, jangan dipertahankan fatah sya, jangan, tapi fatah sya. Ya, dapat dipahami ini? Ya, mangga ulang. Nah, fatah sya. Nah, syanya jangan bibir sya, jangan, tapi fatah sya. Nah, gitu. Ulangi. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Masih. Patah. Sya. Ulangi. Ila Rabbi. Jangan Rabbi, jangan Rabbi, tapi Rabbi, ra ra ra, Rabbika. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Fatakhsha. Fatakhsha. Ya. Lanjut, Nah Fadil. Nah, lanjut. Fatah sya. Ya, kho-nya ditebalkan. Maka dia fatah sya, fatah sya, fatah sya. Ila ra ra rabbika fatah sya. Jangan fatah sya, tapi fatah sya, fatah sya, ya, ya, coba sekali lagi. Wa ahdiyaka ila rabbika fatah sya, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatah sya. Nah, kita lanjut. Fa arahul ayatal kubra. Dia monyong, kube. Ba dia tipis, kube, kubero, kubero. Nah, ulangi. Nah, gitu. Lanjut. Fa'arohul ayatal
Ya, lanjut. Jangan ada penekan di hul. Fa'arohul, jangan hul ya. Tapi dia datar. Fa'arohul ayatal kubra. Nah, gitu ya. Jangan ada perubahan suara menekan berlebihan. Fa'arohul, jangan. Tapi fa'arohul ayatal kubra. Nih datar ya. Lanjut. Sama hul ya, jangan hul tapi fa'arohul ayatal kubra ya. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Ayat berikutnya. Fatazzaba wa asa. Fata fatazza fatazzaba fatazzaba wa fatazzaba wa fatazzaba wa asa fatazzaba wa asa. Nah. So, jangan so, tapi wa aso. Nah, ulangi. Nah, gitu tinggal ditebalkan. Ya, jangan wa aso, ya. Wa aso. Nah. Nah, itu tinggal penebalan so. Wa aso so so wa aso. Nah, nanti dilatih ketebalannya. Ulangi. Akhirnya jangan ke bawah tebal. Wa so ya. Tapi wa a wa a wa aso. Nah, gitu. Ulangi dari awal. Nah, alhamdulillah. Tinggal ditebalkan ya. Sama. Nah. Ya, wa'aso. Bukan wa'aso, tapi wa'aso. So. 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 Wa'aso. Nah, dilatih sonnya. Lanjut. Nah, sama wa'aso. Wa'afu su ya. Wa'afu. Nah, gitu ya. Jadi mengucapkan huruf sod dia agak berat. Kenapa? Kenapa berat? Karena lidahnya bagian pangkal tengah dan pangkal belakang dia ngangkat. Ketika ngangkat rongga mulutnya dia jadi menyempit. Ketika menyempit maka aliran udara terhalang. Beda dengan sod ini satu makhraj dengan sin sa. Ketika sa dia mengucapkannya mudah. Sa sa. Kenapa? Karena lidahnya datar. Nama sifatnya di dalam bab sifat namanya sin ini memiliki salah satu sifatnya adalah istifal. Istifal itu datar. Lidahnya datar, jadi mudah sa sa. Ketika sod dia meninggi ininya, bagian tengah sampai belakang, pangkal lidah, pangkal lidahnya naik, gini. Jadi sa sin sa sa datar sa. Ketika sod dia naik so, jadi menyempit rongga mulut. Tempat keluar mengeluarkan huruf yaitu rongga mulut, ya. Menyempit
Kalau sa datar, sa mudah. Kalau so jadi so, jadi menebak. Ya, ini yang menyebabkan dia jadi agak berat ketika mengucapkan huruf sod. Bukan agak berat, suaranya jadi agak menggelembung di rongga mulut. Ya, di rongga mulut. Ya, perlu dilatih, perlu. Bagaimana cara melatih sod di huruf sin? Ya, huruf sin. Sa, sa, sa. Angkat belakangnya, so. Karena dia satu makhraj, ya, satu makhraj dengan sin. Sin dengan sod satu makhraj. Ada tiga huruf yang sama keluar dari ini. Dari ujung lidah di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Ya, gini. Nah. Tapi dia lebih dekat ke si gigi seri bawah, sini lidahnya. Ya. Keluarnya dari mana? Dari celah sini. Celah-celah gigi dia keluar suara. Ya. Ini keluar huruf tiga, tiga huruf. Sin, sa, zai, za, dan sod. Ya, dan sod. Tiga huruf ini. Yang dua mudah karena apa? Karena memiliki sifat istifal. Istifal itu datar lidahnya. Sa, za, sa, za. Ketika sod dia meninggi. So, sa, so. Ya. Ini perlu dilatih di rumah. Latih di rumah. Ya. Cara latihannya ucapkan huruf sa, 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 so. Ya, sa, 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 so. Ya, seperti itu, ya. Maka ketika ada yang so, so, maka kita hanya untuk melatih lisan kita untuk mengucapkannya. Baso misalkan ya. Jangan baso, nanti jangan baso, ya. Kita beli baso, ya. Ya, beli baso. Aduh, sekarang mah pengen soto, gitu ya. Bukan soto lagi, soto bukan, tapi soto. Dilatih. Ya, bisa membedakan suaranya? Tidak? Nah, dengan bisa membedakan suara so dengan so, maka kita bisa melatih. So, so, ah bukan. So, oh bukan. So, ah ya rada mirip ya. Tinggal nebalin. So, so, ah ini dapat. Nanti kita storyin ke guru. Itu cara latihannya. Ya. Cara latihannya, kenali makhrajnya pertama. Yang kedua, kenali suara yang benar. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, skorkan. Sudah benar belum menurut guru kita? Ya. Ada di sini Ustaz Hamzah. Ya, itu. Kan saya sod nih. Sudah benar belum? Belum. Ya, ya. Latihan lagi. Ya. Ini tinggal gitulah. Ya. Nanti kita sudah mulai membiasakan makhraj di ucapan-ucapan bahasa-bahasa Sunda, bahasa Indonesia kita. Ya. Seperti beli bakso tusuk. Ya, pakai cup tusuk. Nah, bakso tusuk. Nah, ya, sudah terbiasa nanti dengan ya. Mamah. Ya, sudah hak kecil ya, mamah. Ya. Buka, buka. Fanto. Ya, fanto. Ya, to-nya jadi tebal. Fanto. Ya, gitu ya. Gitu ya, nanti dilatih gitu. Supaya terbiasa nanti ya. Ya, supaya terbiasa. Baik, kita lanjut. Ya, sudah semua ya. Kita lanjut ke pakai gara aso. Sudah belum semua? Sudah semua ya? Sudah ya. Baik, yang ketiga yang ayat selanjutnya 22. Summa adbaro yas'a. Summa ada. Nah, summa ada baro. Summa ada baro yas'a. Nah, lanjut. Masuk hidung. Yas'a, bukan yas'a, tapi yas'a.
agak pencet. Yes, yes, masih yes. Ya. Berat. Yes, nah, ainnya satu aja, awalnya saja ain. Ketika panjangnya dia a. Ya, jangan dipertahankan di tenggorokan, apalagi masuk hidung. Kalau dipertahankan di tenggorokan, dia begini suaranya. Yes, oh, tenggorokan. Kalau masuk hidung, yes, oh, ya. Kalau yang benar, yes, oh, oh. Dengarkan, oh, oh, yes, oh, ya, a itu sama a. Ya, yes, nah itu tinggal nanti kurangi masuk hidungnya. Di caranya gini ya, begini, yes, 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 nah airnya belum masuk, ya, belum masuk, ya, dilatih, dilatih, kurangi. Ulangi summa adbaro yas'a summa adbaro yas'a. Nah, sedikit lagi yang lainnya. Nanti. Summa adbaro yas'a. Ya, yes. Ya, itu dah. Itu. Yes, wah, itu. Langi, langi. Ya, alhamdulillah. Cuman airnya lah agak panjang. Gitu. Harusnya sebentar saja airnya. Nah, gitu. Langi. Alhamdulillah. Lanjut. Wah, mim sub mim tasdid dia gunnah. Gunnahnya akmal. Apa akmal? Akmal itu paling sempurna. Maka dia ditahan. Summa summa adbar yaswa. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Yes, nah, gitu ya. Ambil. Mati. Lain. Lah ampun. Pokoknya enggak kudu bisa. Orang lain bisa makan nasi semua sama ya. Harus bisa. Bisa dipencet dagingnya di sisit tukang jenal ya, daging anu anu sebenarnya ya, yes, yes, nah itu ya, dah itu ini anu makhraj na. Nah, cara melatih makhraj disukunkan. Ya, sukunkan. Tambah huruf sebelumnya. Misal ba. Ini sudah ke ain. Ba. Ba. Nah, setelah ba nanti dikasih harokat. Ba. 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 Jadi kieu ba. Ah, gitu ya. Harusnya ainnya dulu, nanti suara panjangnya baru ke rongga mulut. Ba, gitu. Nah, itu. Ba, nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat, ketika ingin mengetahui makhraj, tinggal sukun.
kasih sukun. Contohnya, mengetahui makhraj ba, sukunkan ab ba, gitu kan? Ab ba sin as sa ya, ta at ta itu. Lam alla ya. Nun anna jim ajja sin asya qaf aq o aq sudah di makhraj aq o terus go aqo ya aq ka sama dengan ain juga ba a ba a gitu. Nah, nanti dilatih ya. Di rumah dilatih. Baik, satu ayat lagi. Sampai ayat 25 ya, supaya pas ya. Baik, sekarang 23. Fahasyahu fanada. Ya. Faha. Fahasa. Fahasa. Naam. Fahasyahu. Fahasyahu fanada. Nih, sin masih kena bergerak bibirnya. Fahasya, sya. Nah, gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Sin masih bergerak. Fahasya. Nah, hasya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Fahasyahu fanada fa fanada. Ulang dari awal. Ya, lanjut. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Faqo faqala faqala ana faqala ana rabbuku faqala ana rabbukumul a'la. A'la. Ya, musuh ain ya. Jangan dijadikan musuh, jadikan tantangan. Sudah singgah duluan. Pako. Nah. Masih a'la tapi a'la. Nah, ulangi. Nah, itu alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut di a'la. Nah, ulangi. Nah, lanjut. A'la. A'la. Nah, ulangi. Ya, alhamdulillah. Ayat terakhir. Fa'akhodahu Fa'akho
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Kho-nya ditebalkan. Fa-a-kho. Bukan kho, tapi kho. Nah. Nah, alhamdulillah, lanjut. Alhamdulillah. Naka. Ya, ulangi. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Nakala. Nah, alhamdulillah, ya. Jadi sahabat-sahabat, ketika membaca Quran, ya, perlu latihan. Dilatih ya, huruf-huruf yang keluar. Contoh, jangan banyak-banyak. Misal kita melatih huruf ain. Ya, ketika baca Quran ketemu sama huruf ain, lawan dia. Ya, jangan menghindar, ah ain lagi. Jangan. Ya. Tapi lawan, ah ini ain ya. Langsung dilatih di situ, ya. Bil ain. Terus kho, ya. Ya, di kho, huruf kho. Fa kho. Jangan karena tidak mau monyong, jadi dia tipis. Pa-a-kha-kha. Jangan. Tapi pa-a-kho. Dia ditebalkan. Kho. Ya. Jangan ditipiskan. Pa-a-kho. Kho. Jangan pa-a-kha-kha. Ya. Jangan. Tapi pa-a-kho. Ya. Huruf-huruf tebal. Ya. Yang seolah-olah tuh ada huruf vokal O. Ini huruf tebal semua ya. Ya. Kho. Ro, o, so, bo, o, sama bo. Nah ini tebal, ditebalkan. Ya. Selain itu tipis. Selain itu tipis. Ya, ha, jangan me, ma, jangan mo, ya jangan. Inna ma, mo, jangan. Tapi inna ma, ditipiskan. Nah kalau yang ho, 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 bo, bo, so, so, ini baru ditebalkan. Jangan ditipiskan karena tidak mau monyong jadi tipis ya. Misal paraga paraga ya, tapi paro ro 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 tebal tetap ya, ada tebalnya walaupun dia dijaga lidahnya supaya tidak go ya, seperti itu ya, ya. Dapat dipahami ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi ya, talaqqi surat An-Nazi'at ayat ke-26 di kesempatan berikutnya ya. Ini maju ke bawah atau maju ke atas? Ke bawah. Jadi kemarin awalnya dari surat An-Naba atau An-Nas. An-Naba. Oh, padahal mah An-Nas sih para favorit ya. Ya. Insyaallah. Padahal di surat-surat pendek ke atas. Ya.
kita ganti ya. Di surat An-Nas dulu ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan sebagainya. Karena favorit kan An-Nas. Harus benar dulu di An-Nas. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Quran dan Allah berikan pahala buat setiap hurufnya. Kita berusaha untuk lebih sempurna lagi. Ana pun masih terus belajar, tidak pernah berhenti belajar ya untuk melafalkan huruf-huruf ya. Syekh Aiman As-Suwaid ya juga urus di As-Suwaid juga masih ya menyetorkan talakinya ke syekh yang lain. Ini sudah padahal sudah ulama ya. Kita pun sama, kita setorkan. Saya juga sudah talaki juga ya, terus-terusan tidak berhenti. Walaupun talaki ke siapapun pasti ayawe nu dikoreksi. Tapi itulah keindahannya kita terus baca Al-Qur'an, berinteraksi terus dengan Al-Qur'an. Tidak boleh lepas mungkin kita dengan Al-Qur'an, maka kita terus ya diluruskan oleh guru-guru kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqoman kepada kita untuk terus berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.